Selalunya, orang akan sajikan mata audiens dengan makanan sedap-sedap kan? Tambah pula bulan puasa ni, ha, terjejeh-jejeh Ailio tu. Tapi untuk edition My Campus Radio kali ini, kita nak sajikan pada anda makanan paling jijik. Oi tekak, yang nama itu sama Rodin, kita geli nak rasa. Tengok pun geli, ini kan lagi rasa. Share pada rakan-rakan tahu untuk murungkan hari diorang. Dari luar nampak sedap kan? Nampak macam sosis biasa kan? Ha, mesti senaraikan apa yang wujud dalam tu. Ada gabungan jantung, hati, paru-paru kambing yang ditumbuk halus dan dicampur dengan bawang putih, oatmeal, lemak, garam serta rempah ratus. Yang dekat bahagian luar tu dibuat daripada kulit binatang tau. Casu marzu ini merupakan makanan tradisional Itali yang diperbuat daripada keju kambing yang diperam beberapa minggu sehingga wujudnya larva yang masih hidup. Keju basi atau bahasa mudahnya keju berulat ni, kehadiran ulat-ulat ini menambahkan lagi rasa lebih kuat dan tajam dalam keju tu. Dah keju, lepas tu basi, tambah larva. Tak mampulah sis! Pernah tak korang tengok larva yang terkiut-kiut tu? Ha, bayangkan korang makan. Ha, escamos atau BM-nya caviar serangga ni merupakan makanan Meksiko dari larva semut. Kebiasaannya, escamos ni dimakan dalam taco atau omelet. Rasa makanan ni dikatakan hampir sama dengan rasa keju dan ada beranggapan rasanya seperti kekacangan. Krok-krok-krok-krok. Biondogi ni merupakan makanan yang famous dekat Korea Selatan. Pernah makan kayu? Ha, macam tu lah rasa bunda gini. Makanan ni terhasil dari ulat sutera yang diperasakan dengan rempah ratus. Lalu dimasak ikut tekak korang. Nak goreng atau kukus. Kayu tambah perasa? Rasa apa doh? Makanan eksotik seterusnya ini berasal dari Laos. Sup ini diperbuat daripada telur semut. Ya, telur semut dekat celah-celah rumah korang tu. Sekiranya mahu menaikkan rasa masam, sup ini boleh dicampur dengan anak-anak semut. Dekat Jepun, mata ikan tuna ni murah je tau. Patutlah diorang nak makan. Murah je. Cara nak masaknya pun mudah. Rebus atau kukus dan perasakan mata ikan tu dengan bawang putih dan kicap. Lepas tu, makan. Nak tahu feedback apa rasa? Mana tahu korang craving nak rasakan? Rasa dia kenyal-kenyal macam sotong. Yelah, daging mus tu bolehlah sebagai main course. Tapi apa pula nak makan untuk dessert? Ha, kita boleh dapat dessert dekat mus ni juga tau. Iaitu dekat bahagian hidung dia, kita buat jelly. Eww. Nak buat jelly mus ni senang je. Rebus hidung dia dengan bawang air 400 sebab kita nak tanggalkan bulu-bulu dia tau. Lainlah korang nak makan bulu-bulu dia. Lepas tu renehkan sampai empuk. Finally, campur hidung tu dengan sup jelly. Done! Shirako atau dalam BM-nya bermaksud kanak-kanak putih dibuat daripada karung sperma ikan. Karung sperma ikan yang digunakan usually dalam ikan cod, ikan angler atau ikan puffer. Makanan eksotik ini menjadi makanan kegemaran dan pilihan orang-orang Jepun. Tapi ceritanya sekarang ni, besarnya sperma ikan tu! Makanan ni berasal dari telur itik yang diperam sehingga menjadi anak dan direbus hidup-hidup yang masih dalam cengkerang telur tu. Cara nak makan dia, perlu ketuk bahagian kulit luar telur itik tu dan dimakan bersama garam, cili dan cuka. Kalau di Malaysia ni senang je nak labelkan telur ni. Tak telur tembelang atau telur busuk. Tapi di China, telur busuk ini terkenal sebagai telur 1000 tahun. Mereka menyeluti telur ini dengan tanah liat, kapur, abu serta garam dan diperam selama berbulan-bulan. Sehingga ada perubahan warna pada telur tu. Bau memang wek lah cerita dia. Okey, tu je untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share pada rakan-rakan tau untuk putuskan selera makan diorang. Bye!